Saya belum bertegur sapa nih sama Bu Juni. Perkenalkan Bu, saya Nadia Safitri dari Bina Insani. Wah, Bu Juni Mic-nya masih masih mute. ditutup. Bu Juni, mic-nya masih ditutup, Bu Juni. Eh, Bu Juni, Bu Iya. Juni. Ada, udah. Maaf, Hai, Bu. lupa. Salam kan. Nadia, Bu Bu Juni, Juni. kalau kameranya lebih Iya. ke bawah, bagus, Bu. Lebih ke bawah. Ya, biar kelihatan lebih banyak. Oke, ikut. Pak Gatot belum masuk ya? Belum ada. Iya, belum ada. Pak Ibu, tapi nggak lupa mungkin ya. Dikonfirmasi ulang. Oh, ini Nah, ini Pak ada. Gatot ada Ada. nih, Pak. Barusan ngontak kok. Udah masuk. Silakan. Udah. Selamat datang, Pak Gatot. Oke, Pak Gatot. Mic-nya masih di mute. Dijadikan co-host, Bu. Oh iya, lupa, betul. Siap. Udah, Pak. Pak Gatot, mic-nya masih di mute. Selamat datang, Pak Gatot. Halo, dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Kasih kode kalau aku harus bicara ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nih. Masih. Silakan. Kita mulai saja. Bu Tuti, Pak Ibu. Boleh, Ya, silakan, Bu. agaknya silakan. Baik. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri dari Universitas Bina Insani. Nah, di sini saya selaku moderator dari kuliah umum yang diselenggarakan oleh Kooperatif Indonesia yang berjudul Kode Mixing dan Kode Switching in Language yang akan dibawakan oleh Ibu Juni Hartiwi. Nah, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kuliah umum ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kooperatif Indonesia, kemudian Pak Ibun
Ibu Tuti yang telah memfasilitasi untuk kuliah umum ini. Nah, sebelum kita mulai ke acara intinya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kooperatif. Kepada Bapak Admin, silakan dimulai untuk lagu Indonesia Raya-nya. Langsung ke Mars Kooperatif. Thank you.
bangsa, angkatlah dadumu, tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu. Musiknya mudah-mudahan bikin kita tambah semangat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada sambutan dari Bapak Dr. Gatot Hari Prio Wirjanto selaku pembina dari Kooperatif Indonesia. Kepada Pak Gatot saya persilahkan, Pak Gatot, mangga. Terima kasih Bu Fitri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada dosen yang ngajar tentang kode meeting and language, kemudian juga kepada para peserta, para dosen, mahasiswa, masyarakat yang ikut kuliah umum ini. Selamat datang dalam kegiatan kooperatif yang terus kita coba kembangkan bersama untuk mensinergikan kekuatan-kekuatan masing-masing perguruan tinggi untuk saling bersinergi. Salah satu yang menjadi kekuatan kooperatif adalah saling berbagi, saling bersinergi. Terutama banyak hal yang bisa kita kembangkan bersama di masa mendatang. Tren yang ada sekarang adalah kita harus melihat masing-masing perguruan tinggi, apa kekuatannya, apa keunggulannya, dan keunggulan inilah yang perlu dikembangkan bersama industri, sehingga lulusan kita itu akan dengan mudah mendapatkan lapangan kerja. Satu itu. Kedua, paradigma sudah mulai berkembang ke arah kemandirian. Selalu terjadi pertanyaan, kamu kerja di mana? Kita akan selalu akan berubah bertahap. Bisnismu apa? Jadi lulusan kooperatif, ya, kalau memungkinkan melalui program-program yang terus kita kembangkan ini, dia akan bertanya bisnismu apa? Karena kita harus membuka lapangan kerja dengan ilmu-ilmu yang terkini. Dan ilmu yang terkini bisa didapat dengan apa yang kita lakukan sekarang untuk mengikuti. Satu hal lagi yang perlu kita siapkan, kita berharap, saya sebagai pembina di kooperatif, ingin melatih dosen-dosen kita atau kooperatif sebanyak mungkin dalam melakukan kegiatan semacam ini yang terstruktur bersinergi dengan Siamio Center, salah satunya Simolek,
kemudian salah duanya Biotrop, salah tiganya Digital Language, dan sebagainya. Karena itu adalah pusat-pusat yang harus mereka layani untuk Asia Tenggara. Kita bisa mendapatkan, mencari mana yang menurut kita baik, yang bisa dipasarkan untuk membuka lapangan kerja, maupun untuk memberi wawasan baru, kayak ilmu yang atau skill yang didapat oleh adik-adik kita yang sedang kuliah, itu terbarukan dengan kondisi yang ada yang ditumpangkan oleh tujuh center itu. Nah, ini tidak mudah, tapi kita bisa lakukan bersama. Dan harapan kita ingin nanti akan diskusi dengan para board of director, pimpinan seperti bagaimana kita secara sistem melatih pelatihan-pelatihan yang semacam ini. Jadi bagaimana membuat konten kuliah daring, bagaimana pakai video, narasi, dan sebagainya, tapi yang terstruktur. Apakah 10 kali atau 14 kali, kita bisa lihat dan kita diskusikan. Maksud bagaimana jadwal, presensi, quiz, sistem penilaian, dan evaluasi. Jadi satu mata kuliah yang utuh untuk terus kita kembangkan, yang bisa misalkan dikembangkan oleh Politeknik di Indonesia Bandung, Cimahi, itu bisa diikuti oleh semua yang anggota kita, atau yang oleh Kalimantan, diikuti oleh yang lain, karena ada kesamaan daripada programnya. Ini akan meningkatkan sinergi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisien, apalagi sekarang dengan Kampus Merdeka, ini akan kita dorong terus untuk saling bersinergi satu sama lain, dan SKS-nya diikuti dan data di sisa. Ini yang akan kita lihat bersama di dalam kegiatan yang akan datang. Dan juga langsung pelatihan-pelatihan dosen ini kita harapkan dia juga langsung mempraktikkan dalam semester ini untuk menentukan apa yang akan disiapkan. Dia maksudkan jangan mempunyai proses-proses mata kuliah atau skill development yang memang didukung oleh industri dan meningkatkan kompetensi skill dari mahasiswa kita yang memerlukan dan langsung bisa dipakaikan di daerah masing-masing. Karena yang saya lihat ada Lampung, ada Kalimantan, Jawa Barat, kemudian provinsi lain. Hal yang lain kami akan coba memberikan informasi juga kepada provider yang kaitan dengan jadinya, karena kita pernah dengan 68 berbagi, kita juga mungkin akan tawarin mereka untuk bergabung untuk menjadi salah satu kekuatan yang akan kita kembangkan bersama itu kemajuan yang akan datang. Salah satu yang mungkin Pak Ibu yang sekarang akan mendengarkan, perhatikan harapan Pak Jokowi yang memerlukan 9 juta ahli IT dalam waktu yang tidak terlalu lama di bidang pendidikan, kesehatan, asuransi, apapun bidangnya. Berapa jauh kita nanti yang kita seperti mengantisipasi dan menyiapkan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang tertinggi dan dia langsung bisa dimanfaatkan, apakah itu di kantor desa, apakah di puskesmas, apakah itu di kantor-kantor yang terkait dengan kebutuhan daripada industri maupun pada masyarakat yang meningkatkan terjadi efisiensi di masyarakat. Saya harapkan kegiatan ini akan menjadi satu embrio yang di depan akan berkembang menjadi paket-paket kompetensi yang disiapkan oleh para dosen dengan industri yang ada di sekitar perguruan tinggi. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada kawan-kawan yang mendengarkan program ini dan pada kawan-kawan Bapak Direktur kepada Bapak kita mesti melatih dosen kita sebanyak mungkin menjadi bagian daripada sistem daring ini yang bersinergi dengan industri terkini di sekitar kampus. Memang tidak mudah, tapi kita bisa menggunakan bersama ini ganti dalam mengembangkan secara sebagai salah satu driver ekonomi di daerah Anda. Terima kasih.
selamat mengikuti kegiatan workshop yang produksi energi dan sebagainya. Dan yang penting para peserta, baik dosen mahasiswa, setelah Anda pelajari ini, apa yang bisa Anda implementasikan di sekolah Anda, di kampus Anda, kemudian di industri yang menjadi partner Anda, ataupun di lingkungan kabupaten. Di apapun yang Anda dengar dari Koperti, Anda harus mulai mungkin apa ya manfaatnya buat lingkungan saya di bulan ini, tahun ini, atau tentang sama mahasiswa saya, atau tim kan. Saya kira itu yang pesan kami untuk kawan-kawan yang akan mengikuti kuliah umum atau meeting in yang jurusana, language ini juga sangat penting di masa mendatang. Kuncinya harapan kami semua mahasiswa seperti standar lulusan berbahasa adalah cara apapun yang dia pilih, dia akan menjadi warga. Saya sedang menyiapkan Koperti Go Asia Tenggara, dia partner di Filipina, Thailand, Vietnam, dan sebagainya, semua lain juga untuk menyiapkan SDM di dalam negeri. Saya kali itu yang ingin saya sharing kepada Anda. Selamat besok, selamat belajar ini yang baru, dan kembangkan apa yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot untuk sambutan yang inspiratif di pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya ya. Namun untuk penyampaian materinya, namun sebelumnya saya mau mengingatkan untuk daftar hadir ini nanti kita akan sampaikan di chat Zoom dan deskripsi YouTube di tengah acara, dan waktu pengisian pun dibatasi hanya 30 menit. Jadi buat teman-teman nih untuk absensinya di ini ya diperhatikan. Kemudian untuk link download sertifikat ini akan diinfokan di deskripsi video YouTube sehari setelah acara ini berlangsung. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan pemateri kita. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kode mixing yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Juni Hartiwi, SPD, MPD, di mana Ibu Juni ini merupakan lulusan S1 Bahasa Inggris FKIP di Universitas Lampung. Wah, jauh sekali ya Bu Juni. Kemudian S2-nya Magister Teknologi Pendidikan Universitas Lampung, dan untuk S2-nya dua kali ya Ibu ya? Di jurusan English Postgraduate di Universitas Lampung juga. Nah, untuk sekarang Ibu Juni Hartiwi ini sebagai dosen tetap di ABA Amikdian Cipta Cendikia Lampung juga ya Bu ya? Iya. Nah, buat teman-teman yang memang jika ada yang ingin ditanyakan ketika materinya sudah selesai dan belum sempat bertanya di sini, bisa melalui email sama WA ya Ibu ya. Iya, dipersilakan. Baik, itu saja dari saya. Kemudian saya persilahkan Ibu untuk melanjutkan materinya. Kepada Ibu Juni Hartiwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nadia atas waktu yang diberikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. Selamat pagi semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul di media online ini untuk melaksanakan seminar. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Oke, Bapak Ibu dan para mahasiswa yang berbahagia,
Sebelum saya sampaikan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih pada pimpinan Kopertip beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat hadir dan menyampaikan materi tentang code switching dan code mixing. Harapan saya, semoga apa yang akan saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, setidaknya sebagai tambahan ya, wawasan informasi, wawasan ilmu bagi kita semua. Oke. Baiklah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya share dulu ya materinya yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Belum terlihat Ibu Juni? Iya, sebentar. Oke. Bisa dibantu Bu Nadia? Ini sepertinya filenya harus saya upload lagi ini Bu Naya. Oke, okay. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini materi tentang code switching dan code mixing. Yang sebagaimana kita tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa yang merupakan salah satu unsur budaya tentu sangat dibutuhkan ya. Nah, sebagai media dalam penyampaian ide, gagasan, informasi maupun perasaan dari satu individu kepada individu yang lain. Kemudian terkait dengan bidang ilmu yang sedang saya tekuni, saya mengangkat materi ini sebagai tambahan ya, karena code switching dan code mixing adalah sebuah fenomena yang muncul ketika kita melakukan komunikasi, baik itu komunikasi oleh monolingual speaker, bilingual speaker maupun multilingual. Siapapun Anda dan berapapun bahasa yang Anda kuasai, code switching dan code mixing ini akan muncul. Slide kedua. Terima kasih. Dan topik hari ini saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu introduction, di mana saya akan menjelaskan latar belakangnya mengapa code switching dan code mixing disebut sebagai sebuah fenomena. Kemudian yang kedua, apa itu code switching dan apa itu code mixing? Dan yang ketiga adalah perbedaan antara code switching dan code mixing. Dan keempat adalah alasan ya, alasan mengapa orang menggunakan code switching dan code mixing ketika mereka melakukan percakapan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Oke. Kalau kita lihat pada screen ini terjadi sebuah percakapan antara Linda dan Carla. Linda said, "Hi Linda, good morning. Selamat pagi. How are you?" Kemudian Carla menjawab, "Morning. Morning Carla. great, ya. Kabarku baik. Thanks." Oke, antara Linda dan Carla ini keduanya sama-sama melakukan alih kode maupun alih campur kode. Disebut code switching, itu kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia adalah alih bahasa ya. Jadi kode
pengalihan kode. Alih kode, sementara code mixing adalah campur kode. Oke. Next. Silakan Bu Nadia. Oke. Code switching. Norman and Carter pada tahun 2001 di bukunya pada halaman 275 mendefinisikan ya. Code switching is a phenomenon of switching from one language into another language. To another in the same discourse. Jadi Norman dan Carter menjelaskan atau mendefinisikan code switching itu sebagai sebuah fenomena ya, di mana terjadi pengalihan dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain dalam konteks percakapan yang sama. Sementara Nababan pada tahun 1991, bukunya pada halaman 51, mengatakan bahwa konsep alih kode ini mencakup juga kejadian pada waktu kita beralih dari satu ragam bahasa yang satu ke ragam bahasa yang lain. Contoh di sini misalnya ragam bahasa formal ke ragam bahasa informal. Atau juga bisa terjadi ya peralihan dari dialek satu ke dialek yang lain. Atau bahkan bisa juga terjadi perpindahan dari tingkat tutur yang lebih tinggi ke tingkat tutur yang lebih rendah. Contohnya di sini tingkat tutur Kromohinggil ke tingkat tutur yang lebih rendah ya, misalnya bahasa Ngoko. Oke, next. Contoh ya, nice to meet you, I'm Jim. Boleh saya duduk di sini? May I sit here? Nah ini Jim berlatar belakang seorang native speaker ya, seorang pembicara asli bahasa Inggris yang sudah cukup lama tinggal di Indonesia. Nah, dia bertemu dengan seorang dari orang Indonesia asli. Dia mencoba untuk membuka percakapan. Ya, nice to meet you, I'm Jim. Ya, senang berjumpa dengan Anda, saya Jim. Lalu dia beralih ke dalam bahasa Indonesia. Boleh saya duduk di sini? May I sit here? Nah, ini terjadi peralihan ya, peralihan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, tujuannya apa sih Jim ini? Karena Jim merasa dia native speaker, sementara yang diajak bicara ini adalah orang Indonesia ya, barangkali dia akan ingin membuat si lawan bicara ini lebih nyaman ketika menggunakan bahasa Indonesia. Maka dia gunakan, boleh saya duduk di sini, may I sit here? Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, selamat pagi semua, tabi pun, ya pun. Ada yang tahu tabi pun dan nyinya pun? Ini dari bahasa daerah Lampung ya Bu ya. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, ya beberapa tahun ini, Provinsi Lampung sedang berusaha untuk memberdayakan, ya, melestarikan bahasa Lampung agar tidak punah. Karena sejujurnya ya, saya lahir dan besar di Lampung, sementara suku saya bukan Lampung asli. Saya tidak bisa berbahasa Lampung. Iya Bu, iya Bu. Nah ini, tabi pun, ya pun, ini artinya adalah ya salam, salam kembali. Ini terjadi perpindahan bahasa dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Ini si penutur mencoba menyampaikan sesuatu dalam bahasa daerah Lampung dengan tujuan apa? Karena yang diajak bicara orang Lampung, penutur juga orang Lampung ya. Maksudnya adalah supaya terjadi keakraban ya, situasi yang informal. Oke, itu contoh yang kedua. Sementara contoh yang ketiga, Sugeng Enjang Poro Miarso Pie Kabare. Saya orang Jawa asli ya, jadi mendok banget bahasanya. Sugeng Enjang Poro Miarso ini kalau diterjemahkan selamat pagi ya para pemirsa. Ini bahasanya tingkat tuturnya tinggi ya, Kromohinggil. Lalu dia beralih ke tingkat tutur yang lebih rendah, Pie Kabare. Ya barangkali bisa diasumsikan dari si penutur mencoba untuk berpindah ya, berpindah tingkatan ya, supaya lebih akrab. Atau bisa juga karena dia terbatas ya, hanya mampu mengucapkan Sugeng Enjang Poro Miarso. Untuk kata Pie Kabare dalam Kromohinggil dia terbatas, sehingga dia terpaksa menggunakan
bahasa yang lain atau tingkat tutur yang lebih rendah. Oke, okay, next. Oke, okay, itu untuk code switching-nya. Sementara code mixing, Kahru in Nusjam pada tahun 2014 mendefinisikan code mixing as the use of one or more languages for consistent transfer of linguistic unit from one language into another, and by such a language mixture developing a new restricted or not so restricted code of linguistic interaction. Nah, Kahru di artikel Nusjam yang menjelaskan bahwa code mixing ini adalah penggunaan satu atau lebih dari satu bahasa, di mana dia mencoba mentransfer bagian dari bahasa satu ke bahasa yang lain sebagai sebuah sisipan. Dia mencoba mencampur. Kemudian Batsmore pada tahun 1982 menjelaskan juga campur kode atau interferensi mengacu pada penggunaan unsur formal kode bahasa seperti fonem, morfem, kata, frase, kalimat dalam suatu konteks dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Jadi dari kedua penjelasan ini bisa disimpulkan ya bahwa yang disebut dengan code mixing atau biasa orang menyebutnya dengan campur kode, orang mencoba mencampurkan kode, mencampurkan potongan, penggalan dari sebuah bahasa ke dalam bahasa yang lain. Dia mencoba menyisipkan berupa penggalan kata, bisa frase, bisa atau bahkan kalimat. Oke. Okay. Next, contoh ya, sebagai contoh, melihat di situ ada kalimat find the best answer dan lanjut ke next page. Jadi silakan cari jawaban terbaik dan lanjut ke next page. Jadi sisipkan di situ bahasa Indonesia dan lanjut ke next page. Ya, ini latar belakangnya bisa jadi karena si penutur lebih nyaman atau terbiasa gitu menggunakan bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Atau bahkan si penutur bermaksud mencoba memudahkan si mitra tutur atau lawan bicara supaya lebih paham, lebih mengerti dengan perintahnya. Selanjutnya, contoh kedua yaitu kalau mau lulus, listening skill dan speaking skill-nya harus bagus kalau mau lulus ya. Jadi ini konteksnya yang diajak bicara tentu memahami apa itu listening skill, apa itu speaking skill. Sehingga mungkin lebih mudah saja menyebutnya daripada dia harus menerjemahkan listening skill itu adalah skill mendengar, kemampuan mendengar, lalu speaking skill adalah kemampuan berbicara. Jadi dia lebih nyaman menggunakan kata listening skill dan speaking skill. Oke, okay. Next. Selanjutnya adalah perbedaan antara code switching dan code mixing. Karena secara sekilas barangkali Anda ya bertanya-tanya ya apa sih perbedaan. Kalau kita lihat perbedaan di situ, tentu kita melihat juga persamaannya dulu ya. Persamaannya apa sih code mixing dan code switching ini? Persamaannya they are used as a variant language in speech community. Bahwa mereka berdua ini buat switching code mixing adalah variasi dalam sebuah bahasa. Sekali lagi, siapapun kita, berapapun bahasa yang kita kuasai, secara tidak sadar ya kita akan melakukan ini. Lalu apakah ini sebuah kesalahan? Bukan ya. Orang melakukan ini walaupun dia memang statusnya sedang mempelajari bahasa yang dimaksud ya, di dalam konteksnya karena saya ngajar bahasa Inggris, banyak mahasiswa yang mencampur atau menggunakan code switching dan code mixing. Ini sebuah fenomena yang naturally happen yang memang secara alami akan terjadi. Oke, lalu perbedaannya apa? The difference yang pertama, code switching exists by bilingual speakers because of certain reason and consciously happen ya. Jadi code switching ini muncul biasanya oleh speaker dengan dua bahasa, di mana dia hanya fokus pada satu bahasa yang ingin dia gunakan gitu.
mengapa dia melakukan co-switching dan groove mixing? Ya, ada alasan tertentu, certain reason, dan dia melakukan itu dengan sadar. Kenapa dia tiba-tiba berganti bahasa? Kenapa tiba-tiba dia punya alasan tertentu? Oke. Sementara code mixing exists when speakers need to use pieces of another language to one another. Jadi code mixing muncul ketika si speakers, ya, speakers di sini asumsinya biasanya dia menguasai lebih dari dua bahasa, ya. Need to use pieces of another language to one another. Oh ya, maaf. Code switching ini biasanya lebih dari dua bahasa. Sementara code mixing ini dia biasanya menguasai satu bahasa, dan sementara bahasa yang lainnya itu dia tahu gitu, tahu. Dan dia menggunakan sisipan di sini, to use pieces. Pieces itu sisipannya atau penggalan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain untuk keperluan tertentu. Oke. Kalau bisa saya beri contoh barangkali. Kenapa disebut sisipannya? Contoh misalnya ketika saya menjelaskannya, traditional food from Indonesia, one of the traditional food from Indonesia is rendang. Nah, kalau kita mau menyebut rendang dalam bahasa Inggris, tentu kan tidak ada padanannya, karena rendang itu hanya ada di Indonesia. Lalu dipaksa, what is rendang? Maka terpaksa kita akan mendefinisikan, rendang is traditional food from Padang, which is made by, nah, dijelaskan caranya. Tapi itu tidak lantas disebut sebagai sebuah persamaan, melainkan sebuah definisi. Sehingga code mixing dilakukan, ya. Masukin aja kata rendangnya, nggak usah diterjemahkan. Oke, itu contoh yang dimaksud dengan penggalan tadi. Dia menggunakan itu karena tidak menemukan padanan kata yang sama dari bahasa target, bahasa Inggris itu tadi. Oke, next. Lalu alasannya apa, ya? Mengapa orang menggunakan co-switching dan code mixing? Fisherman di paper Chair dan Leoni mengatakan ada beberapa alasan, ya, mengapa speaker menggunakan, mengapa orang-orang, ya, menggunakan kata code switching dan code mixing. Yang pertama adalah karena si penutur, ya. Si penutur ini dari pembicaranya. Pembicara itu kadang-kadang memiliki motif, ya, memiliki tujuan-tujuan tertentu kenapa dia menggunakan code switching dan code mixing. Artinya ada yang melakukan ini secara sengaja, ada yang melakukannya tanpa sengaja. Kalau disebut dengan sengaja, tentu dengan alasan. Yang pertama, bisa terkait dengan ruang dan waktu. Seperti situasi ketika kita sedang menunggu, ya, menunggu di lobi bandara, kita menunggu pesawat barangkali, kita mencoba menyapa teman sebelah kita, ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika obrolan sudah mengalir, ternyata dia dari daerah yang sama. Misalnya sama-sama dari daerah Jawa. Otomatis yang menggunakan langsung pindah nih ke dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, ya. Alasannya adalah untuk membuat situasinya lebih informal, ya, lebih akrab. Atau bahkan kalau sama-sama nih, sama-sama mahasiswa atau sama-sama dari institusi yang sama, ya, maka dia gunakan tingkat tuturnya dari yang tadinya bahasa formal, kamu dan saya, menjadi lu, gue, kan. Misalnya anak muda tuh seperti itu, ya. Oke, itu dari si speaker. Lalu alasan lain barangkali ketika seorang bawahan, ya, menyapa atasannya dengan kalimat formal dan disisipi dengan penggalan kata dari bahasa daerahnya yang maknanya mungkin adalah sopan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghargai. Atau ada juga fenomena yang terjadi belakangan ini, ya, pada ini saya bukan bicara tentang gosip, ya, tapi dari salah satu entertainment itu biasanya kan ada selebritis atau artis yang diwawancarai. Kalau saya perhatikan
fenomena yang terjadi beberapa tahun yang lalu, 5 tahun ya, atau bahkan 10 tahun yang lalu, kita lihat selebritis diwawancari dalam bahasa Indonesia, yang dia jawabnya tetap dalam bahasa Indonesia. Tetapi yang terjadi sekarang, ini banyak selebritis yang mendadak. Mendadak dia diwawancari bahasa Indonesia, kemudian beberapa kali melakukan switching atau mixing ke dalam bahasa Inggris. Tujuannya apa? Kalau saya pikir tujuannya dia ingin menunjukkan ya identitasnya, bahwa ya saya bisa juga bahasa Inggris, saya gaul loh. Gitu ya kayaknya sih. Karena motif dari speaker itu kan bermacam-macam. Fenomenanya sudah banyak terjadi ya sekarang. Kemudian yang kedua yaitu dari listener dan participant ya. Listener dan participant maksudnya di sini lawan bicara. Kenapa menjadi alasannya? Karena begini, ketika kita bicara dengan seseorang dengan latar belakang yang berbeda, tadinya kita mau pakai bahasa Inggris atau kita pakai bahasa Indonesia, sementara dia lebih suka atau lebih nyaman pakai bahasa daerah, otomatis kita berusaha untuk ganti bahasa ya, ganti bahasa sebisa mungkin ganti bahasa. Karena ya itu tadi perbedaan latar belakang bahasa yang dikuasai. Kemudian yang kedua, seperti contoh yang saya bilang tadi di bandara itu dari satu lokasi tertentu yang sama-sama wong Jawa, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu changing condition because of third person. Nah, ini di luar konteks antara penutur dan mitra tutur, ada orang ketiga nih yang mendengarkan. Jadi seperti fenomena selebritis tadi yang diwawancari oleh wartawan ya, dia banyak menggunakan bahasa Indonesia yang dimix atau dicampur dengan bahasa asing, dipindah gitu ya, sekali masukkan bahasa asing gitu. Dia sebenarnya mungkin ada di benaknya berpikir, ini ada yang nonton nih, fans saya. Jangan malu-maluin fans ya, bisa bahasa Inggris ya. Jadi dengan melihat kondisi seperti atau bahkan ada juga yang beralasan antara si penutur dan mitra tutur, sementara pendengarnya tidak mengerti bahasa itu gitu. Jadi dia lebih nyaman gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si pendengar sebagai orang ketiga ya, orang yang menyimak antara percakapan tersebut. Atau juga ada juga yang beralasan untuk menghindari, ini kita pakai bahasa ini aja supaya si orang ketiga ini nggak dengar atau nggak ngerti kita omongin. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah changing from formal into informal. Ini tadi sudah saya jelaskan juga mengapa orang menggunakan code switching dan code mixing ya, untuk membuat situasi ya lebih informal supaya lebih nggak kaku. Seperti yang saya lakukan barangkali sesekali pakai bahasa yang tidak baku, walaupun sebenarnya situasinya harusnya formal. Oke, itu untuk tingkat tutur, tapi bisa juga kalau bahasa yang lain tadi perpindahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Nah, tujuannya supaya lebih akrab. Dan yang terakhir adalah changing topic. Kenapa topik berpengaruh ya dalam penggunaan code switching dan code mixing? Pokok pembicaraan yang bersifat informal disampaikan dengan bahasa yang tidak baku, kayak emosional, dan mungkin serba seenaknya, ini akan lebih mudah dipahami. Walaupun sebenarnya topiknya agak berat gitu ya, untuk dipahami si mitra tutur, tapi ketika kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, maka ini terjadi peralihan tadi dari tingkat tutur yang semestinya formal menjadi informal. Topiknya berpengaruh ya, kenapa orang melakukan hal tersebut. Oke, mungkin itu. Silakan ke slide selanjutnya, Bu Nadia.
Oke, conclusion. The last but not the least ya. Ini mungkin yang terakhir, tapi mudah-mudahan bukan yang paling sedikit ya. Last but not least. Seeing the phenomenon of code switching or code mixing in language use, it can be concluded that whatever the language that someone tries to communicate with someone else, those phenomena will take place. Jadi melihat fenomena keberadaan code switching dan code mixing dalam penggunaan bahasa ya, bisa disimpulkan bahwa apapun bahasa yang sedang seseorang gunakan ya untuk berbicara dengan orang lain, maka fenomena ini akan muncul. Jadi dengan istilah yang lain, ada pakar yang menyebutkan yang sudah melakukan riset bahwa semakin tinggi tingkat bahasa, penguasaan tingkat bahasa seseorang, maka peluang untuk melakukan code switching itu akan lebih besar. Namun tidak berarti bahwa orang yang melakukan code switching dan code switching itu pasti kemampuan bahasanya tinggi, tidak, tetapi ada hasil riset yang mengatakan demikian. Oke. Kemudian code switching dan code mixing provide especially learners big chance ya to do more practice to whatever the language they are learning. Jadi siapapun Anda yang sedang mempelajari sebuah bahasa, apapun bahasanya ya, saya tidak membatasi hanya bahasa Inggris, melainkan semua bahasa yang sedang kita pelajari itu sebenarnya ya, code switching dan code switching ini memberi kita kesempatan besar untuk apa ya, untuk terus berlatih. Karena orang belajar bahasa kan kuncinya harus berlatih, dan berlatih itu butuh beberapa kali switch ya, beberapa atau sering melakukan switch perpindahan bahasa, karena dia mungkin kosakatanya terbatas, mungkin dia lebih nyaman, atau mungkin dia takut salah. Padahal dia sebenarnya ngerti itu kosakatanya ada di kepalanya, dia takut salah. Jadi dia melakukan itu. Ya, ini apakah ini sebuah kesalahan? Bukan ya. Sekali lagi saya tidak memberikan statement bahwa ini sebuah kesalahan, melainkan ini memang naturally happen ya. Dia secara alami dia akan terjadi, baik sengaja maupun tidak disengaja. Baik ke hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nadia, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Menarik sekali ya. Sebetulnya fenomena-fenomena kayak code switching atau mixing pun sudah banyak terjadi ya, Bu ya. Iya, kayak kalau anak-anak nih suka bilang, "Ini Bu, bahasa Jaksel." Gitu, Bu. Iya, kayak apa ada biasanya mereka itu berbicara kayak which is bla 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 gitu. Nah, jadi iya, itu ya betul, ada pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, belum lagi juga bahasa ibu ya Bu ya. Iya, kadang iya, karena saya lahir di Sunda, jadi bahasa ibu yang saya tahu ya Indonesia sama Sunda gitu. Kadang ibu saya juga marah-marah Sunda Indonesia, Bu. Ternyata itu kode switching dan mixing ya Bu ya. Iya ya, betul. Ini ilmu luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu Juni buat pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat. Kita sudah banyak menggunakan, tapi secara teoritik kita nggak tahu itu apa gitu ya Bu ya. Biar tahu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah jadi tahu nih. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu ya. Iya, silakan Bu Nadia. Tadi ada dua orang yang mengacungkan tangan, dari Ibu Hastuti Indrasari sama Mika Andriana. Buat Ibu Hastuti dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu. Ini Ibu atau mahasiswa ya? Ibu Hastuti. Oke, kalau belum dari Mika dulu boleh. Sambil menunggu Ibu. Ya. Jadi sebetulnya kalau yang saya tangkap nih, untuk yang kode switching sama mixing ini, bahasa apapun
bisa aja ya Bu ya, misalnya bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia, bahasa Lampung, bahasa Sunda bisa aja gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi setiap orang pasti akan melakukan ini ya. Anda pun pasti sering melakukan ya Bu ya? Iya, sering Bu. Bahasa Indonesia. Iya, betul. Jadi bisa bahasa apapun ya sebetulnya. Iya. Oke, baik. Dari Mika, ada yang mau ditanyakan Mika? Kita saya lihat di itu dulu. Tapi untuk bahasan kode mixing sendiri sama switching ini adanya di jurusan apa ya Ibu? Bahasa ya? Iya, jurusan bahasa. Jadi maupun baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua bahasa pasti ada mata kuliah ini. Ya, mata kuliahnya namanya sosiolinguistik. Oke, kan lebih mempermudah ya Bu ya sebetulnya, supaya cepat akrab ya Bu ya. Ya, sosiolinguistik itu kan ilmu yang pelajari bahasa yang terkait dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Nah, namanya bahasa itu pasti dipakai ya, dipakai dalam masyarakat. Dan fenomena yang muncul tersebut ya dipelajari di mata kuliah ini. Jadi switching dan pemixing ini sebenarnya hanya salah satu ya, salah dua di antara sekian banyak fenomena. Baik, siap Bu. Wah, infonya bermanfaat sekali ya. Baik, teman-teman dari kebanyakan di YouTube nih lebih menyimak ya. Belum ada pertanyaan ya Bu? Iya, belum ada yang bertanya nih. Saya boleh nanya Bu? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih Bu Juni tadi atas paparan yang sangat menarik sekali ya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa sebetulnya code mixing dan switching ini ya secara langsung sudah sering kita lakukan ya dalam pembicaraan sehari-hari begitu. Sehingga yang terjadi adalah penggunaan bahasa-bahasa dalam percakapan itu dengan apa ya, bahasa-bahasa campuran begitu ya. Kalau ditinjau dari sisi ini Bu, apa tata bahasa, kemudian masalah aturan bahasa begitu, apakah code switching dan code mixing dan switching ini ada semacam aturan penggunaannya begitu? Artinya oke, kalau untuk percakapan antar teman silahkan gitu. Tapi kalau dalam hal tertentu nggak diperbolehkan begitu. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya coba untuk menjawabnya. Keberadaan code switching dan code mixing ini kan seperti saya sebut tadi, naturally happen. Jadi secara alami dia terjadi. Kalau dikaitkan dengan konteks hubungannya pembelajaran, misalnya nih bahasa Inggris, sementara background-nya adalah bahasa Indonesia. Apakah ini boleh dilakukan? Kalau dalam konteks speaking, mata kuliah speaking maksud saya, ini masih ada toleransi, Bapak. Karena code switching dan code mixing itu sebenarnya bisa maintain, ya, membantu membangun kepercayaan diri siswa. Bayangkan kalau ketika siswa mencoba menyampaikan sesuatu, dia terbatas kosakatanya dan kita larang untuk melakukan perpindahan bahasa, maka dia akan takut gitu Pak, takut salah atau bahkan dia bahkan stuck ya, no idea apa ini, saya mau ngomong apa ini. Nah itu jadi untuk batasan sebagai pembelajar kita ada toleransi tentang itu, terutama untuk mata kuliah speaking. Sementara untuk mata kuliah writing barangkali di sana kan ada penilaian selain kosakata lalu grammar, tentu itu akan berpengaruh dan kita wajib mengingatkan siswa untuk tidak melakukan code switching maupun code mixing dalam bentuk konteks tulisan, karena tulisan itu kan kita mengajarkan tulisan kepada siswa itu kan menarasi dalam bahasa yang formal, artinya grammarnya harus bagus, harus tepat. Sementara kalau konteks speaking,
walaupun di situ grammar juga diperhitungkan, tetapi kita ada semacam toleransi supaya apa? Supaya siswa itu terbangun rasa percaya dirinya. Karena kebanyakan mahasiswa gitu, kita kendalanya adalah dia itu kurang percaya diri. Itu aja masalahnya. Sementara kosakata yang dia kuasai sementara banyak. Waktu dia bicara terbata-bata. Takut salah. Jadi beberapa kali dia coba untuk switch ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau bahkan mix ya, campur nih penggalan. Ini apa? What do we call that in English? What do we call that in Indonesia? Jadi ini bahasa Inggrisnya apa sih? Gimana kita ngomong ini? Itu ada toleransi kok, Pak. Tapi sekali lagi, bagi kalian ya mahasiswa yang sedang pelajari bahasa, walaupun ini ada toleransi, tidak berarti Anda direkomendasikan untuk melakukan ini dalam jangka panjang ya, karena akan menjadi satu barrier ya, satu halangan. Kan Anda akan tergantung terus nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Nggak bisa-bisa ya, nggak mahir-mahir. Jadi itu mungkin ya pesannya. Seperti itu Bapak yang bisa saya tanggapi. Baik. Begitu Pak Ibu. Oh iya, Pak Gatot. Mau tanya Bu. Di Asia Tenggara itu yang saya tahu orang kalau cari kerjaan itu dalam bahasa. Kelemahan orang-orang Indonesia bisa nggak mata pelajaran atau dengan kata lain gini, kita punya kompetit, lulusan kompetit minimal harus bisa bicara itu yang karena kita sedang menggarap sama SMK itu bahasa Jepang dan bahasa Inggris, ukurannya adalah bicara bukan grammar dan sebagainya. Nah itu dia harus storytelling dalam pekerjaannya dan sebagainya dalam bahasa Inggris, CV-nya dalam bahasa Inggris, itu akan langsung ketahuan. Nah, mungkin enggak. Untuk seperti bahasa Inggris, dibanyakin syarat lulus kalau di perguruan tinggi kan ada tukulnya 450 atau 400. Dan seperti dinyatakan lulus bahasa Inggris, sertifikat dari kelompok perguruan Inggris, kalau dia bisa dibantu dari telinga apapun juga. Ini suatu pertanyaan perubahan paradigma pembelajaran. Karena yang aku dapat dari ITB itu ya cuma grammar dan sebagainya, 2 SKS, selesai. Jadi begitu keluar, keluar dari ITB, ngomong bahasa Inggris, sekarang kita rubah, karena dengan online itu mungkin. Dan kita sedang nyoba juga dengan Jepang. Di Jepang kita ajari anak-anak itu N5. Itu 1 bulan 10 jam per hari kita di Jawa Barat untuk nyiapkan sama itu sementara masalah bahasa Jepang kuncinya adalah 5, 4, 3 kalau Jepang itu sekarang bahasa Inggris kita dengan proyek ini kita lagi coba negosiasi 4 tahun kemarin 600 sorry kali yang mungkin ya, Bu Nadia? Iya, Bu Joni, mangga tanggapannya. Ini tadi, maaf Bapak, saya tanggapi barangkali Bapak menggarisbawahi kemampuan TOEFL seseorang dengan tuntutan bahwa mereka harus lulus dengan poin sekian. Kemudian kendalanya adalah ketika diwawancarai kok kemampuan spokennya atau kemampuan lisannya terbatas. Oke, jadi TOEFL dan communicative skill itu berbeda, Bapak. Jadi kalau TOEFL itu terbatas pada kemampuan grammar, reading, dan writing. Ya, grammar, reading, writing, dan listening. Sementara speaking tidak masuk di situ. Itu sebabnya kenapa banyak lulusan kita yang bisa melampaui batas kelulusan 450 barangkali, karena dia belajar. Jadi kemampuan intelijensi, grammar itu kan ilmu.
kalau disebut ilmu maka bisa dipelajari. Dipelajari dalam artian dia cukup membaca, berlatih secara tulisan, maka insya Allah dia bisa mengerjakan soal grammar. Begitu juga readingnya, reading tuh kemampuan membaca dilatih, dia bisa. Dan itu tidak diujikan di TOEFL sayangnya ya. Jadi banyak siswa yang kemampuan written-nya, kemampuan grammar-nya bagus, tetapi terkendala di speaking. Nah, lalu apa sih apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini direkomendasikan adanya kerjasama antara pihak yang meminta lulusan harus lulus TOEFL sekian, sementara kemampuan kompetensi speaking-nya itu kurang. Kalau bisa di sini ada semacam uji kompetensi bahasa Inggris secara lisan, diminta presentasikan sesuatu. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu termotivasi sejak dini ya, dari semester awal dia harus bisa nih, nanti mau lulus ada ujian kompetensi speaking-nya nih, saya harus bisa gitu. Otomatis dengan motivasi seperti itu, lalu si dosen juga memfasilitasi dengan memberikan latihan ya, karena siswa kalau cuma disuruh aja tanpa kita maintain dari awal sampai dengan semester terakhir, saya yakin mereka akan keberatan gitu, sulit gitu untuk mengembangkan skill tersebut. Jadi bukan sesuatu yang instan. Ini memang fenomena tidak hanya terjadi di satu institusi, di hampir semua institusi ya, bahkan di prodi bahasa Inggris sendiri ya. Orang bisa mengerjakan soal TOEFL tetapi kemampuan speaking-nya sangat terbatas. Karena apa ya? Karena kurang latihan itu tadi. Jadi kalau bisa diadakan uji kompetensi supaya mahasiswanya siap dari awal gitu. Dan dari institusi juga harus bertanggung jawab untuk memfasilitasi supaya mereka juga berlatih akan ujian kompetensi tersebut dari awal. Mungkin itu Bapak yang bisa saya tanggapi, mudah-mudahan bisa memenuhi yang dimaksud. Terima kasih Bu, yang saya tahu itu yang betul-betul kan untuk ini yang saya tidak ada itu komunikasinya. Karena kita begitu paling besar, dan lulusan paling banyak, tapi lulusannya nggak bisa. Itu yang ini yang ada juga ini hanya suatu pemikiran awal, kita bisa usul nanti pada budenya positif. Apa sih ini ciri khasnya positif adalah tulisannya bisa bicara storytelling ketika susah menceritakan ini yang cukup kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Gatot, terima kasih Bu Juni. Harapannya ya untuk lulusan kooperatif ini bisa jadi storytelling ya Pak ya? Ya. Amin. 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 Saya juga kayaknya harus belajar lagi Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau lihat ini Bu komentarnya, wah asik kayaknya belajar bahasa nih di YouTube tuh ada. Tapi di sini, senang nyimak bahasa Bu. Terus tadi ada yang raise hand dari Mika sama Astuti masih belum mengajukan pertanyaan. Sepertinya masih malu-malu Ibu. Silakan rekan-rekan mahasiswa jangan ragu untuk bertanya ya apa saja yang berhubungan iya. Dengan coach switching dan coach mixing. Betul, malu bertanya sesat di jalan ya Bu ya. Boleh tanya Bu Neni? Iya, boleh, mangga Pak. Nah, oh Pak Abe, ya silakan saya Pak Abe. Saya melanjutkan tadi pertanyaannya Pak Gatot tadi begitu. Ya, jadi kalau misalkan Bu Neni punya tim begitu. Ya, punya tim nih, misalkan di ibu atau di tempat lain, begitu. Kita adakan storytelling gitu, satu angkatan dari masing-masing universitas itu harus mengusulkan gitu.
misalkan 10-10-10 gitu, atau 20-20 misalnya gitu. Nah, Bu Neni yang mengkoordinir tentang storytellingnya tadi dengan katakan hari ini. Gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Mungkin enggak? Ya, Bu Juni. Oh iya. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Abe. Seandainya ini ya, Pak. kalau disebut sebuah fenomena tadi, ke-switching dan ke-mixing bisa menjadi sebuah media. Lalu tantangannya adalah gimana kalau setiap institusi itu bisa menggotong ya, memboyong mahasiswanya dengan jumlah sekian untuk melakukan storytelling. Ya bisa saja Pak, tetapi itu tadi harus adanya koordinasi antara tim pengajar bahasa Inggris, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, tim pengajar bahasa Inggris dengan institusi, dengan cara memfasilitasi mereka dengan jadwal, lalu dengan program-program yang dilakukan dari awal. Karena storytelling ketika diminta sesaat, sementara dari awal tidak pernah dimotivasi atau tidak pernah di invite ya, maka mahasiswa akan ignore kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau memang ada sebuah kompetisi melakukan storytelling dengan jumlah sekian, maka bisa dilakukan dengan catatan tadi itu adanya koordinasi antara tim pengajar bahasa Inggris dengan pihak institusi dalam kurun waktu yang tidak bisa instan ya Bapak, karena kemampuan speaking butuh waktu untuk melatih mereka. Itu mungkin Mbak, Pak Abe yang bisa saya tanggapi. Baik, ya. Ibu. Ya, gimana Pak Abe? Sedikit tambahin. Jadi kalau koordinasi pasti ya, nanti dibawa kooperatif itu kan jadi yang jadi pertanyaan saya itu adalah dari tim penyidik begitu, ada yang bekerja seperti itu. Misalkan tatap muka bahasa Inggris itu kan 16 kali tatap muka misalkan seperti itu. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa yang ngambil mata kuliah ini begitu di-embed, digabungkan dengan mata kuliahnya begitu. Jadi enggak merusak sistem gitu. Nah, yang penting sekarang kan saya tadi kalau Bu Neni ada timnya koordinir gitu. Oh. Paling enggak kan lumayan ya kan? Ada 16 berapa ya? 16 ya, 16 eh 14 perguruan tinggi misalnya. Berarti kan ada ya, berarti kan ada bahasa Inggris nya gitu di mahasiswa baru ini, kayak gitu aja gitu. Kayak gitu tasnya juga. Pak Abe, mohon maaf suaranya putus nyambung nih. Di Bu Juni terdengar ya, jelas tak? Tidak Bu? Iya, sama terputus-putus. Iya. Iya Pak Abe, terputus-putus Pak Abe. Hah? Bu okay. Juni, maaf itu videonya bisa diaktifin Bu. Oh iya, sebentar maaf. Jadi, maksud saya kalau Bu Neni tadi sudah ada timnya, ada mahasiswa timnya. Mm-hmm. Nanti dari kooperatif itu perguruan tinggi begitu per program studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris tatap muka dalam untuk kegiatan storytelling. Oke. Okay. Ya kan? Nah, berarti bekerja dengan di masih terputus-putus ya Pak Abe. Kalau yang saya tangkap, jadi intinya mungkin ketika Ibu Juni memiliki tim, ya memang kita bekerja sama dari 14 perguruan tinggi di program studi bahasa.
Inggris mungkin ya Pak, nanti akan ada apa pertemuan di storytelling, begitu Pak Abe ya? 16.8. Iya, masih putus-putus Pak Abe. Kalau di Bu Juni putus-putus Bu? Iya sama Bu. Oh iya. Baik, mungkin saya jawab saja ya Pak ya. Untuk sementara memang kami belum punya tim khusus seperti itu Bapak, karena ya ini idenya baru dimunculkan sekarang. Tetapi kalau untuk tingkat lokal, kita juga sering mengikuti kompetisi-kompetisi storytelling antar universitas. Dan itu bekerjasama dengan mata kuliah speaking. Jadi terintegrasi bisa, tapi ya itu tadi, kalau hanya dipojok pada si dosen bahasa Inggrisnya, sementara yang dipojok adalah banyak, karena mahasiswa kan belajar bukan hanya mata kuliah speaking, ya, mata kuliah lain. Jadi kalau bisa antar dosen satu dengan yang lain, mata kuliah satu dengan yang lain, itu bisa membuat situasi pembelajarannya lebih komunikatif. Jadi walaupun dia belajar grammar, maksud saya tidak melulu hanya belajar teks ya, teks, tetapi bisa ditampilkan dalam bentuk speaking gitu, dalam bentuk komunikasi lisan. Jadi untuk sementara memang belum ada timnya, tetapi ya itu bukan hal yang tidak mungkin. Ya, bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Itu saja mungkin Bu Nadia. Iya, baik. Dari Bapak Ibu atau dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu. Iya, silakan Pak Ibu. Mungkin menyambung sedikit dari yang tadi disampaikan Pak Abi ya. Kooperatif dulu tuh tahun lalu ya pernah menyelenggarakan kompetisi public speaking sih dalam bahasa Inggris, mengambil tema tertentu. Yang disampaikan mahasiswa kemudian direkam videonya kemudian diupload ke YouTube begitu. Jadi seperti itu metodenya. Kalau nggak salah dari AMIK DC juga ada yang jadi juara waktu itu. Nah, kalau seandainya itu kita selenggarakan lagi tapi metodenya berbeda, tidak direkam di YouTube tapi langsung di Zoom begitu ya. Jadi real time gitu, bukan rekaman, artinya nggak bisa diedit begitu. Jadi ketika mahasiswa public speaking langsung di depan kita semuanya, dari depan juri, juri-juri nanti bisa dari dosen bahasa Inggris, dari AMIK, dari Bina Insani, dari yang lainnya begitu. Jadi gabungan bersama ya nanti menentukan parameter-parameternya di apa saja di situ. Itu kayaknya lebih menarik itu. Dan nanti juga itu bisa menjadi salah satu standar kelulusan di mata kuliah bahasa Inggris di masing-masing kampus anggota kooperatif. Kalau seperti itu kira-kira gimana Bu? Oh iya Pak, menurut saya itu idenya bagus sekali ya, karena memang di kampus kami kelulusan bahasa Inggris tuh hanya terbatas pada mata kuliah bahasa Inggris 1, 2, 3, 4 dan kemudian uji kompetensi skill speakingnya sendiri belum ada. Dan kewajiban untuk lulus TOEFL dengan poin 450 itu ya memang agak sulit ya menggiring mahasiswa itu sekali uji, dua kali uji langsung lulus. Makanya pembelajarannya tidak fokus pada speaking-nya, justru pada grammar dan reading gitu. Jadi menyeimbangkan antara speaking dan kemampuan seperti itu kan agak sulit. Tapi kalau memang ada wacana untuk melakukan kompetisi dalam bentuk Zoom, barangkali dari awal kita bisa lebih siapkan dengan latihan-latihan dan fasilitas yang ada. Jadinya ada ini ya Bu ya, kesempatan untuk bikin acara dengan Kooperatif ya Bu ya, kerjasama. Insya Allah. Ya, baik, karena memang hari ini hari Jumat dan mungkin buat bapak-bapak di penjuru dunia mana, Indonesia, akan menyiapkan saat Jumat. Mungkin untuk pertanyaannya dicukupkan sekian ya, Ibu, Bapak, kemudian teman-teman mahasiswa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan bisa langsung hubungi Ibu Juni
Saya share screen lagi kontaknya. Ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya untuk closing statement Ibu dari Ibu Juni. Mangga Bu, saya persilakan. Baik, Bu Nadia, terima kasih untuk mengakhiri acara ini. Saya berpesan ya kepada hadirin sekalian. Jadi sekali lagi, good switching dan good mixing ini bukan sebuah kesalahan, melainkan sebuah sesuatu yang terjadi secara alami dan berpeluang untuk membantu siswa membangun rasa percaya diri sehingga mereka akan terus melakukan latihan. Jadi bukan sebuah kesalahan, artinya bisa ditoleransi dengan batas waktu yang tidak dalam long term, ya, tidak dalam kurun waktu yang lama. Kemudian yang kedua bahwa guru juga boleh lo yang melakukan code switching dan code mixing dengan tujuan yaitu memberi kesempatan kepada siswa supaya lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan atau memahami apa yang ingin diberitahukan kepada siswa. Oke, jadi itu saja yang mungkin bisa jadi closing statement saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Juni. Sebagai penutup hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kopertip yang sudah mengizinkan saya menjadi moderator dan memoderatori Ibu Juni Hartiwi yang materinya luar biasa, Ibu. Tambah pengetahuan buat kami semua, bermanfaat insya Allah. Kemudian untuk Pak Gatot, kemudian untuk Bapak Ibu, Bu Tuti, terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta, Bapak Ibu dosen dari seluruh Indonesia dan teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini menjadi berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan nggak kapok ya Bu ya? Amin. Saya moderatori. Insya Allah. Terima kasih banyak ini loh Bu Nadia. Iya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sepatah dua patah kata yang memang tidak berkenan di hati Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa. Itu saja, saya Nadia Safitri mohon pamit. Dan sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama ya. Untuk Bapak Admin bisa diputar Mars Cover Tip-nya. Untuk harus bisa. Ya, untuk rekan-rekan silakan diaktifkan videonya karena kita akan masuk ke sesi tidak usah di share screen mungkin ya. Halo Pak Admin. Halo. Buat Pak Admin, buat di kelas aja share screen-nya, soalnya kan kita mau foto. Nanti ya, kalau saya foto, foto dulu. Iya, betul. Kalau saya foto, kelihatan Mars Cooperative gitu ya, bukan pesertanya. Iya, foto dulu. Nah, okay. Full screen. Kok full screen? Multi screen. Siapa yang ambil foto? Boleh saya, Pak? Oke. Iya, ini masih ada yang belum aktif nih. Dari Riantika, Sadewo, Hafiz, Emalia, Ruli, Sofi, Riri, Hilda, Anske, Nina, Desarti. Itu 1 sampai 100 saja, Bu. Ceklin. Jangan dong, Pak. Nanti saya jadi patung. Baik, kita foto. 1, ya, 2, 3. Oke. Oke, bentar. Saya copy dulu. Di layar. Bentar, Pak. Oke. Halaman kedua ya, Pak. Oke. Ya. 1. Oh, lagi loading, Pak, sebentar. Wah, wow, udah ada yang ganteng banget ya. Pak Abe nih. Loh, saya di screen
apa? Baik, kita foto lagi ya Bapak Ibu. Pak Gatot, satu. Mau gaya Pak? Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Yes. Yeah. Siap. Terima kasih Bapak Ibu untuk kuliah online di materi kode switching, kode mixing in language dengan pemateri Ibu Juni telah selesai. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam. Ya, lagunya sekarang. Ya, lagunya. Ya, selamat ya. Terima kasih. Dan dia, Pak Gatot. Tapi terima kasih. Good. Bangsa, langkapkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dadamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu. Raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu. Raihlah asamu. Wahai anak bangsa, anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, catatkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, catatkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jayalah untuk meraih cinta bersama.
Terima kasih semuanya, Bu Tuti, Pak Ibut, Pak Gatot, Bu Juni. Ya, sukses. Sampai jumpa lagi. Bu Juni, Mbak Lydia, Pak Gatot, terima kasih. Ardi dari SMK ya. Ibu datang. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Pak Gatot. Terima kasih. Sukses selalu, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bu Tuti.